Halo teman-teman, adik-adik sekalian, jumpa lagi di channel Padil Swimming bersama Bang Junet. Oke, adik-adik, teman-teman sekalian, ini adalah lomba renang tingkat aman kanak-kanak usia pemula antara 4 sampai dengan 6 tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke 78 tahun. Jadi anak-anak ini sangat antusias sekali, terbukti dari pendaftarannya cukup banyak dari berbagai macam tingkat taman kanak-kanak yang ada di Surabaya dan sekitarnya, diadakan di kolam renang Karangpilang Surabaya. Ada beberapa biaya yang dilombakan, yaitu biaya kol, biaya bebas, dan biaya dada. Sementara kolamnya pun ini tidak terlalu dalam, memang diambil kolam yang paling dangkal, jadi separuh. Zaki. Apa tinggal dorong dan jadi perlombaan ini adalah untuk mencari membentuk daripada atlet muda depannya agar bisa dapat berkembang dan menjadi atlet yang profesional. Oke. Sahabat teman-teman dan sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Kalau ada saran dan masukan, silakan komen di bawah ini. Oke sahabat, jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Take your mark. Acara 90 25 meter dada putri kategori kelompok usia 2012 seri 1. Dua tangan. Take your mark. Persiapan seri 2. Tambah es. Dua orang tok, juara satu dan juara dua, pesertanya cuma dua. Penting nyampe. Wah, rawan tenggelam itu. Enggak nyampe itu. Acara selanjutnya 25 meter dada putra kategori usia 2012. Ah, tolong anak.
Tolong, enggak nyampe itu, Pak. Eh. Eh, ambil sar itu. Minum air itu banyak itu, hati-hati woi. Ayo dah. Ayo. Woi, dikit enggak ngambil kuat dah itu. Lanjutin. Lanjutin. Ayo dah. Ayo. Bisa. Bisa dah. Perjuangan tanpa pamrih. Woi, nyampe juga airnya. Take your mark. Oke, teman-teman, sahabat Padil Swimming, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga channel ini semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan, saran, dan masukan, persiapan seri 2. Salam olahraga.